Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana masih menyokong kami dan untuk kali ini saya akan ajar anda semua bagaimana nak buka Google Form. Empat cara tambah satu bonus. Ayuh, kita tengok. Yang pertama sekali, pastikan anda berada di bahagian Chrome tab terlebih dahulu. Dan cara yang pertama, cara yang paling klise sekali, cara yang paling asas iaitu dengan melalui carian Google Forms. Okay, sepatutnya ada S. Google Form. Dan anda akan mendapat paparan seperti ini apabila anda menekan tersebut dan terus tekan Go to Google Forms. Okay. Dan anda akan mendapat paparan yang membenarkan anda untuk mendapatkan template dan juga mendapatkan bekas-bekas Google Form yang anda pernah pakai sebelum ini. Ataupun anda nak start new dengan blank, iaitu anda yang akan mereka sendiri template anda sendiri. Baik, cara yang kedua pula adalah dengan mengakses 9 titik ini. Okey, saya akan cuba untuk pergi ke tab yang baharu untuk kita tunjukkan perkara ini. Okey, apabila kita tekan di kotak 9 ini, 9 titik ini, kita akan jumpa Drive di sini. Ini adalah Google Drive. Dan kita scroll bawah sikit, kita akan jumpa Google Form. Tapi untuk Google Form, dia selalunya tidak akan muncul begitu mudah dan kadang ada orang ada dan kadang dekat orang punya tak ada. Tapi untuk paparan saya sekarang, saya tak dapat nak tunjukkan dia sebab dia tak keluar dalam list saya sekarang. Jadi kita akan terus ke cara yang ketiga, iaitu kepada Google Drive. Okay. Melalui kaedah Google Drive pula, apa yang kita tahu, kita boleh tekan di plus new. Okay. Di butang plus new ini kita boleh tekan dia dan kita boleh pilih more. Okay. Dan kita sepatutnya perlu tunggu sehingga perkataan Google Form itu sendiri muncul. Ya, seperti ini. Jadi kita tekan butang Google Form. Dan dia akan terus membawakan kepada kita satu Google Form yang baharu. Tapi sekiranya kita inginkan melalui satu template yang baharu, kita hanya perlu tekan di tepi ini, corner tepi ini dan pilih from a template dan dia akan bawa kita kepada paparan yang mempunyai template. Okay, untuk template, kita boleh scroll down dan kita boleh lihat ada pelbagai jenis template yang Google Form dah sediakan kepada kita dan kita boleh ubah sesuai. Tapi secara eloknya, kalau kita pakai yang blank dan kita reka sendiri Google Form yang baharu. Baik, cara yang seterusnya juga saya nak kongsikan, cara yang lebih pantas adalah dengan menekan perkataan, dengan menulis, ya, menulis perkataan forms.new. Setiap kali anda tulis forms.new, tidak perlu www pun dan dia akan membawa kepada anda kepada satu paparan Google Form yang baharu. Baik, secara asasnya, kalau kita menggunakan Google Drive, okay, kalau kita menggunakan Google Drive, kita punya data akan lebih selamat. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Apabila saya contoh, saya akan pilih satu folder. Contoh saya pilih folder tutorial. Dan saya tekan tambah new dekat sini dan saya pilih Google Form. Okey. Bila saya pilih Google Form dekat sini dan saya namakan dia saja. Saya namakan dia sebagai tutorial forms. Okey, dan saya tekan enter. Sampai nampak button dia save. Mungkin wifi saya agak slow hari ini. Okay, saving. Okay, bila kita patah balik ke sini dan kita akan nampak tutorial form telah automatically save di dalam Google Drive dan ianya akan jadi lebih selamat. Sebab Google Drive, kalau kita terdelete pun dia akan masuk ke dalam bin. Untuk melihat penerangan berkenaan Google Drive, boleh lihat di video yang sebelumnya. Okay, baik. Kalau berada di sini, contohnya kalau kita buka di sini, kita perlu save di terlebih dahulu ke Google Drive sekiranya kita inginkan lah. Kalau tidak, cara untuk save-nya adalah dengan mengisi nama. Okay, mengisi namanya terlebih dahulu. Dan selepas kita dah isi nama, sepatutnya tekan enter sahaja. Dan kita perlu tekan move to folder. Okay, untuk kita save ke dalam drive mana-mana satu. Kalau tidak, dia hanya save dekat dalam OneDrive di mana dia hanya akan save di bahagian luar ini sahaja. Dia hanya akan tertulis di bahagian luar ini saja, disimpan di bahagian luar ini saja. Tetapi kalau anda mulakan daripada Google Drive, dia akan
lebih selamat dan secure. Kongsikan satu extra bonus. Cara untuk membuka Google Form adalah dengan menekan Shift dengan O serentak pada keyboard anda. Tekan Shift dan O serentak pada keyboard anda dan dia akan terus membawa anda kepada paparan baharu Google Form. Okey? Mudah bukan untuk cara membuka Google Form dan dengan apa kita boleh buat bersama dengan Google Form ini? Contohnya, kita boleh buat tutorial dan kita boleh buat feedback, kita boleh buat test untuk exam ataupun quiz dan yang paling menarik adalah kita boleh buat Ohana Escape Room. Saksikan sehingga video-video terakhir untuk mengetahui bagaimana untuk membuat Ohana Escape Room. Sekian, terima kasih daripada kami, Ohana. Jadi, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share dan subscribe video ini jika anda rasa ianya bermanfaat. Sekian, terima kasih. See ya.